Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, kemarin banyak yang review. Ya, yang review cuy. Kemarin banyak yang request ya di kolom komentar, "Bang, coba review akunya Joel sekarang," katanya ya, karena penasaran sama sunario-nya Joel. Oke, kita bakal coba review cuy untuk akunya Joel sekarang ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri cuy. Untuk sekarang nih goldnya itu udah 111 juta ya. Terus kemudian sisa diamondnya masih ada 10.000. Terus kemudian kita bakal coba lihat di dalam tasnya gitu cuy ya. Untuk sisa kuponnya masih ada 5.544 ya. Sisa kuponnya masih 5.554. Ini sehabis gacha sunario cuy. Gue juga penasaran ya. Kita lihat harusnya sih dia ngegas gacha sunarionya cuy ya. Ngegas ke A3 lebih gitu cuy. Oke, di black ticket masih ada sisa 261 ya. Black shuriken masih ada 4 ya. Gue pengen lihat awakening stunnya sih ya. Sisa awakening stun sunarionya itu berapa ya. Oke, untuk evolution stun hero masih ada 22 biji. Terus kemudian evolution monster masih ada 21 biji ya. Ini dia cuy, sisa 3 biji ya. Shiryu awakening stunnya masih ada 3 biji ya. Dan Shiryunya masih belum B7 nih, pasti dia bakal gacha lagi. Apalagi nanti kalau comeback ya, comeback dia pasti gacha lagi buat nge-B7-in si sunario-nya teman-teman. Gila cuy, sisa awakening stunnya sisa 3 ya. Si Tatsumaki aja yang B7 sisa 9 ya awakening stunnya. Di luar nalar cuy, cuy, cuy. Oke, kita coba lihat sekarang ya untuk karakternya. Kalau misalkan diurutan dari BP tertinggi, ini masih tetap ya. Untuk BP tertinggi masih dipegang si Tatsumaki ya. Karena Tatsumakinya sudah A3, terus kemudian limit-limit bintang 7. Terus kemudian ya untuk masterinya tier 9 cuy. Masterinya tier 9 ya. Wow, wow, wow. Oke, tier 9, tier 7. Terus kemudian ini kayaknya tier 7 juga ya. Terus kita lihat untuk gearnya ya. Untuk gearnya Kipsek bintang 5 insignia maksimal. Gear sudah pakai Pieri ya, pakai 4 attack persentase dan nyala semua ya. Nyala semua cuy. Bab gearnya attack bonus 3, critical hit, terus bonus damage ya. Critical damage ini ya, critical damage cuy. Mantap soul. Terus kemudian untuk talentnya harusnya si Subsword ya, Subsword. Terus kemudian Bastion Sigil sama satu lagi Subsword Piercing Sigil ya. Oke, cakep. Dan ini dia Shiryu-nya ya. Shiryu 2 minggu juga belum ya. Sudah limit break bintang 5. Limit break bintang 5 purple, limit break bintang 6 cuy. Limit break bintang 6 purple bintang 5. Awakened level 3 cuy. Awakenednya level 3 maksimal ya. Maksimal. Gila anjir, CP atau BP-nya udah 39 juta ya. Terus kemudian untuk mastery-nya ini udah tier 6 ya. Faction mastery tier 6, terus kemudian tipe mastery tier 7 ya, tipe masternya tier 7. Terus untuk level mastery-nya tier 5 ya. Oke, ya mantap banget Shiryu-nya cuy. Udah mau selesai nih untuk permasterian Shiryu ya. Terus kemudian untuk gearnya Kipsek bintang 4, insignia juga sama bintang 4. Untuk gearnya dia menggunakan set Drive Knight ya, dan pakai arena damage prill. Oke, ini pakai heal rate, terus ini faction damage prill, satu lagi air attack ya, air attack cuy, sama efek duplication ya. Oke, mantap banget. Buff gearnya 3 attack bonus harusnya, ini critical-nya 2, hit 1 ya. Special buff-nya damage rate 3. Wow. Di luar dugaan cuy. Terus kemudian ini Subsword, Bastion, Vitality ya, piercing sigilnya 2. Siap. Terus kemudian ada si G4. URG4 sudah selesai build ya. Sudah selesai build. Limit break bintang 7 ya, limit break bintang 7. Awakened level 3 ya. Gila, awakenednya level 3, limit break bintang 7, karakter UR loh cuy. UR cuy, bukan SSR plus UR. Oke, okay. Attack bonus speed, wow mantap banget. Critical 3. Ini bonus damage free sama bonus damage. Gearnya sudah pakai set Drape Knight ya, attack persentase semuanya cuy. Gila ya, ini awakannya juga hampir maksimal ya. Terus kemudian Kipsek bintang 4, insignia maksimal juga ya. Terus bawahnya piercing sigil, bastion ya,
Sama satu lagi Rebellion. Oke, gila cuy. Limit break bintang 7 untuk G4-nya anjir. Terus kemudian ada si Super Alloy. Limit break bintang 7 sekarang sih mudah ya untuk limit break bintang 7 SSR plus ya, karena apa namanya untuk shardnya dibagi-bagiin sebanyak-banyaknya cuy ya. Mantap banget ya. Ini yang UR nih yang di luar dugaan cuy. Yang UR yang di luar dugaan ya. Oke, mantap banget ya si Alloy sudah awakannya level 3 ya. Sepertinya cuy HP-nya 26 juta ya, HP-nya 26 juta. Terus kemudian Sonic-nya ini sih upgrade-nya cuy. Sonic awakannya level 3 ya dengan total speed 1594 ya. Gimana mau keselip ya 1594 cuy. Kipsek bintang 4 ya, insignia-nya maksimal. Terus ini Berry Speed ya, Arena Damage Prill, Arena Faction Damage, terus kemudian Air Attack, Drain Rate, dan ini ya Speed Plus 20. Jancok ya Speed Plus 20 cuy. Aduh, terus kemudian ada DK, Drape Net-nya awakenet level 3 juga. Terus kemudian Limit Break bintang 6 ya. Limit Break bintang 6 ya. Kemarin si Joy tuh pamit ininya ya. Siapa nih puri-purinya cuy. Puri-purinya mau dibuat Limit Break bintang 7 juga ya. Tapi gue penasaran ininya. Tinggal satu blok lagi ya. Terus Sunario tinggal satu blok lagi. Si Sonic ya tinggal 3 page lagi cuy. Alah, tinggal 3 lagi ini kelar cuy. 150 ya. Terus si Puri-Puri tinggal satu lagi nih, harusnya kelar ya. Cuman badge-nya habis cuy. Badge grapplernya habis cuy. Gila, Puri-Purinya bad 7 anjir. Iya limit break bintang 7 Puri-Puri. Oke, okay. Glory Bus bad 7 juga. Melgalgan satu blok lagi. Metal Knight bad 7. Gipsy King hampir bad 7. Zombie Man B6 ya. Phoenix Man P5. Terus Tank Top Master B5 ya. Goketsu B5 hampir B6. Ini B5 juga. Ampun cuy, ini perbelimaan duniawi ya. Ini speednya tuh bisa kenceng banget ya. Kayaknya sih dia udah B6 ya ini untuk taktiknya ya. Kita lihat ya. Hero pakai Alhard sama Cruel. Monsternya pakai Heal sama Passion. Terus duelisnya. Ini dia ya, bener ya sudah B6 cuy. Pantesan speednya kenceng anjir. B6 rapidnya cuy. Rapid B6 increase 13%. Pantesan kagak kesusul speednya ya. Ini B6 kan. Gila speed B6 anjir. Speednya B6 cuy, rapidnya gila bener. Rapid B6. Oke, untuk grapplernya pakai tenacity sama assist. Untuk high tech-nya dia pakai burst ya sama defense, ya pakai burst sama defense. Yang penting aktif hanya high ininya ya. Aktif 4 biji ya. Terus kemudian untuk Esper pakai revive sama combat. Oke, mantap Soul. Terus kemudian untuk emblemnya sendiri ya. Emblemnya ini B6 B5 ya, ini Eternal Heart B6 B5. Terus kemudian Reviving Wind ya, dia sudah aktif juga cuy. Sudah B2 ya. Sudah B2 cuy. Reviving Wind-nya sudah B2. Piercing Sword-nya sudah B2 juga ya. Piercing Sword-nya juga sudah B2 cuy. Gila cok. Bener-bener di luar. Aduh, gak bisa berkata apa-apa lagi cuy ini. Pun kampret nih cuy. Oke ya, kita coba lihat dulu untuk figurinnya ya. Figurinnya di grup 21 udah ada si Sunario sama si G4 yang sudah pakai magma dong ya. Ini grup 20 ya, 2 juga pakai magma. Sisanya dia udah dapet ini si kampret nih, udah dapet Fast Reaper. Gue belum dapat anjir Fast Reaper, seriusan ya. Fast Reaper gue belum dapat cok. Oke, terus kemudian kita lihat laboratoriumnya. Untuk laboratoriumnya sendiri, Geryu level 12, Chill Emperor 10, Bomb level 10, terus kemudian Genos 11, si Drape-nya 13, terus Zombie Man 10 ya. Oke, itu untuk isi dalam rumahnya teman-teman. Terus untuk Saitama-nya, memorinya dia BP-nya 32 juta ya. Memorinya doang 32 juta cuy. Memory only 32 juta ya. Gila bener. Ini mah sudah tinggal endgame doang cuy. Endgame, ya bener-bener udah endgame cuy. Bener-bener ya. Akun endgame cuy ya. Tinggal B7-in semua karakter ya. Dia niatnya sekarang tinggal B7-in semua karakter doang cuy ya. Sudah tidak terjegal anjay. Oke, untuk Q-Rex Monster dia top 1 ya. Q-Rex Monster dia top 1 untuk akunnya ini ya cuy. Joel ya, top 1 cuy. Mantap, Soul ya.
Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk reviewnya aku cukup dulu sampai sini. Nanti kita coba tes untuk PPP-nya ya. Kita coba tes untuk ininya ya, apa namanya? Ah, apa sih emblem ya? Ini untuk emblemnya kita bisa gunakan ini enggak ya gitu cuy. Deal damage ya equal 340% allies ya. Oke, kita coba nanti ya. Oke teman-teman, untuk videonya cukup sampai sini. Thanks for watching and see you in the next video. Ciao, salam ampas.